perkenalkan nama saya Jerry Halason Simanjuntak. Saya berasal dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas MIPA Departemen Fisika. Saya melakukan penelitian tentang termoelektrik generator. Ini merupakan satu konversi energi panas menjadi energi listrik. Awal dari ide penelitian ini adalah banyak sekali energi buangan yang terbuang dalam kehidupan sehari-hari dan itu tidak dimanfaatkan. Misalnya energi panas matahari. Energi ini sangat bisa dikembangkan karena energi ini sangat mudah didapat di Indonesia. Apalagi lama penyinaran matahari di Indonesia ini cukup lama. Dengan melimpahnya energi matahari di bumi ini, terutama di daerah Indonesia, saya berpikir untuk mengembangkan energi matahari ini, saya ubah menjadi energi panas matahari. Dari energi panas matahari ini akan dikonversi menjadi energi listrik. Saya menggunakan termoelektrik generator. Di dalam termoelektrik generator ini, saya menggunakan peltier TC12706. Saya menggunakan lensa Fresnel untuk mengumpulkan panas matahari, sehingga panas matahari akan terfokus dan mengenai sisi panas dari peltier tersebut. Dengan penelitian ini, saya berharap untuk pengembangan selanjutnya. Karena dengan penelitian ini, kita dapat mendapatkan energi listrik yang mudah didapat dan harganya lebih terjangkau. Dan untuk penelitian selanjutnya, saya berharap bahwa ada peneliti-peneliti lain untuk mengembangkan alat ini. Ayo dukung kami menjadi pemenang di ajang Go Innovate Tanoto Student Research Award 2016. Butuh Horas!